Pilihan satu pertama yang kedua pergu wanita. Selepas itu wakil dari Kedah akan bertemu dengan wakil dari Kedah akan turun sekali lagi untuk beraksi acara bergu wanita. Acara kali ini beliau akan turun dengan Yap Ling. Kali ini beliau akan turun dengan Yap Ling. Manakala untuk aksi final yang terakhir men's double, final yang terakhir men's double sekali lagi akan turun. Dikai Won sekali lagi pula akan turun. Tan Kok Sien bersama dengan Tan Kok Sien dua bergu daripada Johor Kelima perlawanan final yang dalam masa yang sama juga berlangsung dan dalam masa yang sama juga berlangsung untuk perebutan pingat langsung juga berlangsung di kod 3 ketika ini perlawanan Owen Ting Leaching dari Sarawak menentang wakil dari Sarawak menentang wakil Melaka Tan Kok Sien dan juga Yap Ling. Jadi perlawanan terkendala seketika kerana rawatan perlu diberikan kepada Toh Yue. 22 tahun Toh Yue pasangannya juga Ti Kai Wun berusia 22 tahun. Kelebihan yang besar sebenarnya yang dimiliki oleh Melaka ini. Pasangan agak sukar Haikal dan Wensi untuk mengejar tetapi yang penting dalam mustahil ini adalah untuk tidak melakukan dan memberi mata percuma menentang lawan yang lebih hebat ini. Seperti itu tidak boleh dilakukan sebenarnya. 12-5 7 mata kelebihan. Sekali lagi Wensi dengan satu kesilapan kali ini mengangkat terlalu jauh. Nampak kecewa reaksi wajah Wensi sebentar tadi. Masuk. Satu mata berjaya. Raih di situ. Tindakan cepat di depan gelanggang untuk menyambut hantaran daripada lawannya. Wah, terlalu pantas. Kai Wun terus melakukan satu tolakan ke arah Haikal. Terkena kaki kiri beliau. 15-6. Wensi dengan satu drop. Terlihat seperti ketandusan idea. Cantik. Reverse backhand yang dilakukan oleh Toh Yue. Menyintai peluang yang terbuka luas. Terus mata dikutip. 10 mata membezakan 16-6. Seperti terlalu jauh untuk mengejar. Bijak. Untuk mendapatkan di antara kedua-dua lawan. 7-16. Di peringkat Haikal Azhir, Chan Wei Si, Haikal Azhir, Wakil dari Melaka, Tan Kok Sien dan juga Yap Ling, 21-17, untuk menidakkan dua wakil Melaka untuk bertarung mendapatkan pingat emas. Akan bertubi-tubi dilakukan, masih lagi berjaya untuk diselamatkan. Berjaya untuk menyambut di situ masih lagi dalam rally ini yang agak panjang. Kali ini ada kesilapan yang dilakukan. Satu rally yang panjang akhirnya usaha keras itu berikan satu mata. Cuba untuk melakukan satu pukulan tajam tetapi tidak berjaya. Toh Yue. Terus
Pantas untuk mendapatkan terus. Mata seterusnya. Pantas untuk mendapatkan mata seterusnya. 17-9 servis untuk Melaka. 17-9 servis untuk Melaka. Kurang bernasib baik. Kurang bernasib baik. Haikal yang cuba melakukan satu pukulan melantun semula ke gelanggang selepas terkena. Reaksi yang laju dipamerkan Haikal. Ini terkaiun juga untuk tidak berjaya untuk menyambung. 10-18. Bagi Tikaiwun dan juga Tok Iwe. Mereka berjaya menundukkan lawan dari Sarawak Until juga Wan Lin Ching. 1-13, 1-7. Pilihan pertama dan mereka menunjukkan pilihan pertama dengan kualiti yang dipamerkan pergu dari Melaka ini. Mungkin juga pengalaman yang dimiliki oleh Kaiwun sedikit sebanyak membantu untuk menghadapi situasi. 12-19. Jauh lagi di belakang. Dua lagi mata untuk Melaka. Kurangkan menjadi satu lagi mata. Melaka meraih pengarmas. Terpaksa tunggu dahulu. Kulan dilakukan Tikaiwun hanya singgah ke jaring sahaja. 13-20. Mungkin terlalu terburu-buru untuk mendapatkan mata akhir itu. Kali ini lagi baik. Adalah mata terakhir yang sekaligus mengesahkan pingat emas. Menjadi milik pasangan Melaka ini. Pasangan Tikaiwun Melaka ini. Pilihan pertama menepati ramalan dengan permainan yang cukup cemerlang dipamerkan dalam kedua game. Bezaan kualiti yang dipamerkan sekaligus menghadiahkan emas yang pertama Melaka. untuk saingan Sukma dalam acara badminton ini. Seperti yang saya sudah perkatakan, keputusan rasminya.